Gubernur DKI Jakarta meresmikan sejumlah nama jalan dan fasilitas umum di Pantai Kita dan Pantai Maju, kawasan Pulau Reklamasi, Jakarta Utara, Senin 21 Februari 2022. Anies Baswedan bilang kawasan yang diberi nama Jalasena itu merupakan ruang publik bagi pejalan kaki, pesepeda, dan aktivitas lainnya. Pulau Kita dan Pulau Maju tadinya merupakan bagian dari belasan pulau reklamasi Teluk Jakarta yang izin pembangunannya kini dicabut. Proyek ini jadi salah satu yang ditolak Anies saat Pilkada 2017. Bersama Sandiaga Uno, Anies kala itu berjanji menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Tentu semua janji-janji akan kita laksanakan, kita punya waktu, dan kita akan segerakan. Setelah menjabat gubernur, Anies menyegel 932 bangunan di Pulau D Reklamasi. Ia lalu mengumumkan penghentian proyek reklamasi atas 13 pulau yang belum dibangun pada 26 September 2018. Namun, 4 pulau yang terlanjur dibangun, yakni Pulau C, D, G, dan N, tak dihentikan izinnya. Alhasil, Pemprov DKI menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D yang tadinya disegel. Anies juga mengubah nama Pulau C, D, dan G yang sudah kadung dibangun menjadi Pulau Kita, Maju, dan Bersama. Lanjutan pembangunan 4 pulau reklamasi ini juga dapat restu pemerintah pusat. April 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Lewat Perpres itu, Jokowi mengizinkan pembangunan di atas lahan reklamasi. Kini, pulau-pulau tersebut bisa diakses publik secara terbuka.